Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, para ikhwah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih diberikan banyak kenikmatan, kekuatan, sehingga kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Matan Raya wa Taqrib atau Ikhtisar Matan Nabi Syuja. Sampai pada kita bersiang atau kita bersaw sampai pembatal-pembatal puasa ada 10. Sekarang kita satu kali saja. Kitab Shaum, kitab tentang Shaum kemarin sudah dibahas 2 pekan yang lalu. Syarat diwajibkannya Shaum ada 4 macam. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat mampu untuk berpuasa. Itu syarat diwajibkannya puasa atas seseorang. Kalau dia Islam, kemudian baligh, kemudian berakal, dan mampu untuk mengerjakan siam, maka wajib baginya. Ini harus ada 4-4-nya ini. Dia baligh, berakal, mampu, tapi tidak Islam, dia tidak wajib.
kalau dia mau berpuasa masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian dia Islam tapi belum balik, berakal, mampu, dia tidak wajib tapi mustahab, dianjurkan untuk dilatih. Ya, seperti anak-anak yang belum balik, masih remaja, masih kecil, dia dilatih oleh orang tuanya untuk berpuasa. Kemudian dia Islam, dia balik tapi tidak berakal, meskipun dia mampu, kuat, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa karena tidak berakal. Kemudian dia Islam, dia balik, dia berakal tapi tidak mampu, dia tidak mampu untuk berpuasa, jadi tidak wajib untuk berpuasa. Jadi harus ada empat-empatnya ini: Islam, balig, berakal, mampu untuk mengerjakan puasa. Kemudian fardunya puasa ada empat macam. Yang pertama niat, niat untuk berpuasa. Kemarin sudah disebutkan niat ini diikat di dalam hati. Diikat di dalam hati pada malam hari sebelum sahur, sebelum subuh. Kalau niatnya sesudah subuh ya tidak sah, harus dilakukan di malam hari sebelum subuh. Ya mungkin malam, awal malam, yang penting malam. Ya sebelum malam nggak boleh karena berkaitan dengan malam. Ini umpamanya sudah maghrib, sesudah isya belum ditentukan oleh pemerintah apakah besok tanggal 1 Ramadan atau belum, maka ya niat di dalam hati dengan mentaklik. Mentaklik itu mensyaratkan kalau besok Ramadan saya niat berpuasa sekarang. Ya, saya niat kalau besok Ramadan. Kemudian dia tidur ba'da isya, kemudian ada pengumuman, kemudian enggak bangun kecuali menjelang subuh, dia sudah bisa berpuasa karena sudah niat. Karena sudah niat. Kemudian yang kedua, al-imsak anil akli wasyurbi, yaitu menahan dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga, wal jima', menahan dari menggauli istrinya. Kemudian yang keempat, menahan dari ta'ammudil qa'id, sengaja memuntahkan sesuatu dari perutnya, ya, dari jaufnya. Ini yang harus dihindari, yaitu yang menjadi fardunya puasa apabila terpenuhi empat hal ini. Kemudian pelajaran yang baru, walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya, yang menyebabkan orang yang berpuasa itu berbuka ada 10 macam. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awir raqsi. Yang pertama, apa yang sampai dengan kesadaran, kesengajaan ilal jauh, sampai kepada jauh, yaitu rongga, awiroksi sampai kepala. Jadi yang demikian, ya, seperti ada rasa. Jadi ini menurut madhab Syafi'i seperti orang neteskan tetes mata atau bercelak. Ya, bercelak itu nanti ada rasanya di, ya, di sini rongga, ya, tenggorokan ada rasanya. Ya, atau kepala, ya, mungkin merasakan sesuatu karena ditetesi matanya atau telinganya atau yang lain. Namun pendapat yang benar, ya, tetes mata, tetes telinga tidak membatalkan puasa. Ya, tetes mata, tetes telinga
ya kemudian celak yang dipakai di mata, meskipun ada rasanya di tenggorokan, ada rasa pahit. Ya kalau kita netes mata ada rasa pahit, tetes telinga juga, ini tidak membatalkan. Kalau mazhab Syafi'i itu batal, karena ya sesuatu yang dirasakan sampai ke perut atau ke kepala menjadi pening, ya menjadi ya ada satu rasa, ya seperti itu. Kemudian wal hubnatu fi ahadis sabilaini, wal hubna ya memasukkan sesuatu melalui dua jalan, ya dubur dan kubul. Ya hukna apakah menyuntikkan sesuatu, ya melalui dua jalan, ya sehingga ya dia harus melakukan seperti itu, dirawat ya atau ya sakit dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya wal ghayu amdan, muntah dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Ya, memuntahkan sesuatu dengan kesengajaan, memasukkan tangannya ke dalam mulut atau memasukkan alat ya sesuatu ke dalam mulut sehingga dimuntahkanlah apa yang sudah ada di dalam mulut, apakah makanan atau minuman. Ya tadi ya terlanjur ya memasukkan ya menelan biji kurma contohnya. Ini mau dikeluarkan. Jika mau dikeluarkan dengan sengaja, ini yang membatalkan saum. Kemudian wal waqu amdan fil farji. Ya. Menggauli istrinya dengan sengaja di kemaluannya. Yaitu membatalkan. Ya kalau ya ini termasuk ya ada kafarah mughalladhah, sesuatu yang berat karena kafarahnya berat, ya puasanya batal kemudian membayar kafarah, ya membayar kafarah ya bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan, yaitu ia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, atau membebaskan budak. Kemudian berikutnya wal inzalu an mubasharatin, wal inzal dia mengeluarkan sperma, mengeluarkan inzal mani. An mubasyaratin dia dengan dia berjumbu dengan istrinya. Dia mendekat kepada istrinya. Dia halal karena istrinya, suami istri halal, tapi pada waktu siang hari Ramadan apabila keluar ya maka membatalkan puasanya. Ya kalau mendekat boleh ya asalkan tidak ya menjurus kepada syahwat yang akan membatalkan puasanya. Kemudian berikutnya wal haidhu haid. Kemudian berikutnya wan nifas, nifas. Apabila keluar darah haid ya sebagaimana jadwal setiap bulan, atau nifas keluar bersamaan atau sebelum atau sesudah melahirkan, bersamaan dengan melahirkan dia keluar darah nifas, atau sebelum melahirkan keluar darah nifas beberapa saat, atau sesudah melahirkan kemudian keluar darah nifas, yang mana ya batasnya sampai 40 hari ya. Kalau dalam bulan sesuai dengan jadwal biasanya 7 sampai 8 hari.
Kemudian sesudah itu wal junun. Ya, junun, hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya, hilang kesadarannya, dengan sendirinya puasanya batal. Ya, dibatalkan karena hilangnya akal tersebut. Kemudian berikutnya wal igma'u kullal yaum. Wal igma' tidak sadarkan diri. Kullal yaum sepanjang hari. Ya, sepanjang hari tidak sadarkan diri. Ya, kalau dia ya terkadang sadar, sehari ini sadar, besok enggak sadar. Itu pas enggak sadar enggak wajib puasa. Tapi kalau pas sadar ya wajib puasa. Mungkin ya orang yang enggak sadarkan diri sepanjang hari bisa dia koma. Ya, atau dia mau operasi. Ya harus dibius, dia enggak sadarkan diri. Meskipun enggak ada sehari, enggak harus sehari. Ya beberapa saat ya puasanya batal. Ya puasanya batal, nanti mengqadha pada hari yang lain. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah riddah. Riddah ini artinya murtad. Ya, kalau murtad, dia bukan menjadi orang yang wajib untuk beribadah, karena sudah murtad. Ya, murtad ini yang paling berbahaya. Sedang mengerjakan ibadah haji, tiba-tiba murtad. Na'udzubillah, batal hajinya. Sedang mengerjakan ya ibadah sholat, di tengah sholat dia murtad. Ya, waliyadzubillah. Atau ketika berpuasa dia murtad. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Apa ada yang seperti itu? Bisa. Ya, murtad karena ya, dia tidak ya percaya kepada Allah. Kemudian dia ya, ya melakukan pembatal-pembatal keislaman yang membatalkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, dia masuk ke keyakinan selain Islam. Ya, maka dia telah murtad. Kemudian sesudah itu wa yustahabbu fi shaumi salatatu asya. Jadi pembatal-pembatal itu ya menurut ya kitab ini ya Ghayah wa Taqrib matan Abu Syuja ada 10. Namun yang dirojehkan oleh para ulama tidak semuanya. Yang pertama adalah jima, menggauli suami istri, suami istri, hubungan suami istri. Kemudian yang kedua inzalul mani, mengeluarkan air sperma atau mani karena mendekat atau mubasyarah atau berjumpa dengan istrinya. Adapun orang yang tertidur kemudian mimpi basah tanpa sengaja, ya itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang keempat mengeluarkan darah dari badan, mengeluarkan darah yang banyak dari badan seperti berbekam atau donor darah, ya sehingga membuat tubuhnya melemah, ya itu yang membatalkan. Kemudian yang kelima muntah dengan sengaja, ya muntah dengan sengaja. Jadi ya seperti itu, seperti tadi yang sampai ke tenggorokan pahit atau ke kepala, ya ada rasanya, itu tidak membatalkan. Ada celak, ada tetes mata, tetes telinga, tidak membatalkan. Demikian pula sontek, ya disontek di bagian tubuhnya, tidak membatalkan. Ya, kemudian ya kalau haid dan nifas ini memang ya sudah sepakat semuanya. Ya, semua madhab sepakat bahwa datang bulan dan nifas ya menjadi pembatal ya siam. Kemudian sesudah itu, ya riddah ini juga, tapi kalau yang tadi lima itu sudah paling utama. Ya kalau riddah itu ya di setiap ibadah, bukan hanya puasa, ya bukan hanya puasa, haji juga batal, ibadah-ibadah yang lain juga batal.
Kemudian wa yustahabu fi shaumi salasatu asya'. Dianjurkan ketika berpuasa tiga macam. Ta'jilul fitri, mendahulukan fitri berbuka. Ya, berbuka puasa itu disegerakan. Disegerakan waktunya kalau sudah masuk waktunya. Bukan berarti disegerakan, ya belum masuk waktunya sudah ayo segera berbuka, ya tidak bisa. Wah ini sudah jam 5:15, ayo kita segera, enggak bisa. Harus ya masuk waktunya terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah masuk azan baru berbuka puasa. Ya itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan apabila mereka mendahulukan menyegerakan berbuka. Apa ada orang yang tidak menyegerakan berbuka? Ya ada. Ya mungkin ada beberapa saudara kita, ya nanti aja, masih kuat. Ya nanti masih kuat. Ya kenapa segera berbuka, kita masih kuat sampai jam 7, jam 8, jam 9 masih kuat. Yang seperti itu ya tidak sesuai sunnah. Dianjurkan meskipun kita masih kuat segera adzan, segera membatalkan. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya yang terbaik dengan rutab. Kalau enggak ada rutab yaitu kurma basah, cari kurma yang kering. Kalau enggak ada kurma kering ya cari air putih. Ya, kalau enggak ada ya apa saja yang bisa membatalkan? Apa saja yang bisa membatalkan? Kalau enggak ada ya kita niat kita sudah batal. Ya, sudah niat ya kita dalam perjalanan enggak ada makanan, enggak ada yang dimakan, yang diminum, ya sudah kita niat sudah batal. Meskipun belum ya belum ada sesuatu yang ya kita makan. Kemudian yang kedua, wa ta'khirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Maksudnya ya tetap masih pada waktunya yaitu sebelum subuh. Sebelum terbit fajar. Yang kedua yaitu itu waktu untuk makan sahur. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqama ila shalah. Qultu kam kana bainal adhani was-suhur? Qala qadra 50 ayah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Tirmidzi. Dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ya berdiri untuk menegakkan sholat subuh. Qultu, aku bertanya, berapa jarak antara azan dan sahur beliau? Ya. Jadi yang dimaksud azan di sini adalah qomat. Ya, beliau makan sahur berhenti kemudian qomat. Qadra 50 ayat yaitu 50 ayat. Ya, 50 ayat itu ya ya barangkali antara ya beliau selesai makan sahur kemudian azan kemudian qomat ya. Ya sekitar mungkin ya 15 menit. Ya ayat yang sedang, ya bukan ayat yang pendek, bukan yang panjang tapi sedang. Ya sekitar ya 10 sampai ya 15 menit. Itu barangkali ya untuk memudahkan yaitu tata cara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Ini keberkahan apa? Yang pertama keberkahan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua keberkahannya adalah ya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama taat, kemudian mengikuti sunnah. Kemudian yang ketiga keberkahannya adalah menguatkan badan di dalam beribadah. Ya, dengan sahur itu menguatkan badan di dalam ibadah. Ya. Kemudian faedah barokah berikutnya yang terakhir yaitu sebagai pembeda antara puasa orang Islam dengan puasa ahli kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahar. Perbedaan pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasara adalah makan sahur. Jadi Yahudi dan Nasara mereka tidak mau makan sahur, waktu sahur. Karena sahur itu waktunya waktu sebelum subuh. Ya, sahar. Sahar dengan kata sihir hampir sama. Nah, sihir itu ya sembunyi-sembunyi, disembunyikan. Mirip dengan sahur. Sahur itu ya waktunya gelap. Waktunya gelap sebelum subuh, waktunya gelap tidak ada yang melihat, seperti sihir. Sihir itu enggak ada yang melihat, dia menyakiti orang lain. Dia bisa membunuh orang lain, dia mendzalimi orang lain, merusak akal orang lain, merusak ya tubuhnya orang lain waktu ya gelap. Seperti ya makan sahur. Sama waktunya yaitu waktu sebelum subuh. Kemudian yang ketiga, ya tadi barokahnya ada tiga atau empat tadi, mengikuti sunnah Rasulullah, menguatkan badan. Ya kalau kita sahur itu badannya semakin kuat. Kalau kita nggak sahur ya mungkin berbeda. Ya mungkin sama-sama ya bisa berpuasanya, tapi kalau nggak makan sahur ya mungkin banyak kita tidur, banyak kita istirahat. Tapi kalau sahur ya kita bisa kerja, bisa kemana-mana, ya seperti itu. Itu barokahnya kita makan sahur. Kemudian watarkul hujri fil kalam, meninggalkan al hujri fil kalam, al fahish, perkataan yang keji, perkataan yang menjurus ya kepada hubungan suami istri. Perkataan yang menjurus kepada permusuhan itu juga ya watarkul hujri fil kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza asbaha ahadukum yawman shaiman fala yarfuth wala yajhal fa in imra'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaimun inni shaimun. Apabila salah seorang di antara kalian pada waktu pagi ya dia berpuasa, maka jangan berbuat rofat. Perkataan yang menjurus kepada hubungan suami istri. Walaya jahal, jangan berbuat bodoh. Ya tidak ada perhitungan. Fa ini murun syatamahu, apabila seseorang mencelanya, au qatalahu, atau mengajak berkelahi kepadanya, falyakul inni shaimun, maka jawablah aku puasa. Inni shaimun, aku berpuasa, tidak layak ya kita berpuasa untuk bertikai, berkelahi, ya kemudian bermusuhan, ya kemudian saling mencela, saling membalas. Ya baik itu dengan fisik atau dengan ucapan. Ya mungkin dengan fisik kalau ketemu orangnya. Kalau enggak ketemu orangnya mungkin lewat HP atau lewat media sosial bisa saling menjelek-jelekan. Ini yang tidak boleh. Yang harus dihindari yaitu kita meninggalkan perkataan-perkataan yang menyebabkan kita berdosa apabila kita lakukan pada waktu berpuasa. Kemudian wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Ya diharamkan berpuasa 5 hari. Ya 5 hari.
Yang pertama, Al-Aidani, dua hari raya. Ya, dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri sehari, Idul Adha sehari. Wa ayyamu tasyrik atsalatsah, kemudian hari tasyrik tanggal 13, 14, 15 bulan Dzulhijjah. Sesudah kita berkorban. Ya, itu 5 hari di dalam 1 tahun. Ya, kita tidak boleh berpuasa. Ya, adapun hari-hari yang lain dipersilahkan. Ya, kalau setahun itu 365, dikurangi 5 masih 360 hari. Mau berpuasa silakan, tapi tidak boleh sepenuhnya. Ya, yang paling bagus sehari berpuasa, sehari berbuka. Atau sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Ya, itu yang paling maksimal. Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau menjawab, ya Rasulullah, aku lebih ya daripada itu mampu. Ya, beliau menjawab, tidak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Ada orang mau berpuasa seterusnya. Ya, tidak diperkenankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mau sholat malam semuanya. Ya, ada orang yang mau berpuasa semuanya. Ya, kemudian ada orang yang tidak mau menikah, menjauhi wanita. Ya, kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar 3 orang yang berkata seperti itu. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling mengetahui tentang Allah. Ya, fa inni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atazawajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ya, aku sholat malam tapi juga tidur. Ya, aku berpuasa juga berbuka. Aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa yukrahu yaumu shaumu yaumi syak, dimakruhkan berpuasa pada hari syak. Pada hari syak itu ya dikatakan oleh para ulama adalah hari ke-30 sesudah hari yang ke-29 sore harinya melihat hilal tidak nampak, ya tertutup debu atau tertutup awan, tertutup mendung, kemudian besoknya disempurnakan menjadi 30, itu yang sebagian ulama mengatakan hari syak. Ya, hari syak, ragu-ragu, itu juga tidak boleh dilakukan puasa. Ya, karena kemarin enggak kelihatan, ya ketutup mendung, barangkali ada hilalnya. Kita besok puasa, diam-diam. Pemerintah besoknya, tapi kita besok. Ya, karena kita sudah ragu-ragu, ini yang dilarang. Man shoma yauma syak faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an yuwafiqa 'adatan lahu aw yasilahu bima qablahu, kecuali ya hari syak itu bertepatan dengan kebiasaannya. Aw yasilahu bima qablahu, atau dia menyambung dengan hari yang sebelumnya. Ya, itu diperbolehkan karena kebiasaannya sehari puasa, sehari berbuka. Ya, tibalah hari tanggal 30, ya itu jadwalnya puasa, itu tidak mengapa. Jadwal puasa sunnah. Ya, itu tidak mengapa. Kenapa Rasulullah SAW beliau bersabda, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ya an yakuna lahu 'adatun falyasum. Ya, kecuali kalau dia punya kebiasaan hendaknya dia berpuasa. Kemudian sesudah itu, wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa'alaihi al-qada' wal kafarah.
Maka barang siapa menggauli istrinya di siang hari Ramadan dengan sengaja pada kemaluannya, fa'alaihil qadha, maka wajib baginya qadha nyaur puasa hari itu, puasanya batal, nyaur nanti hari ya yang lain sesudah Ramadan. Wal kafarah, dan kafarah itu denda ya, kafarah mughalladhah ya, ini perbuatan membatalkan puasa tapi pembatal yang terberat. Ya, pembatal yang terberat yaitu menggauli istrinya di bulan Ramadan siang hari ya, dengan sengaja di kemaluannya. Wahia, yaitu itu raqabatin mu'minah, membebaskan budak satu orang, budak yang beragama Islam. Fa'ilam yajid, kalau tidak mendapatkan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa dua bulan berturut-turut. Satu bulan 30 hari ditambah satu bulan lagi 30 hari, 60 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Kecuali kalau ada uzur syar'i, sakit dan lain sebagainya. Kalau enggak ada uzur kemudian dia putus, diulangi lagi dari awal. Berpuasa dua bulan berturut-turut, yaitu 60 hari. Kemudian sesudah itu, fa in lam yastati fa id'amu 60 miskina likulli miskinin muddun. Kalau tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin sesuai dengan jumlah hari. Ya, dua bulan itu 60 hari. Ya, berarti 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu mud. Ini satu mud yaitu seperempat sok. Ya, kalau satu soknya gampangannya 2,5 kilo, ya dibagi seperempat. Ya, 2,5 dibagi 4, ya sekitar ya 800 gram. Ya, atau 600 gram contohnya, setengah kilo lebih dikit. Ya, itu ya sebagai contohnya. Memberi makan ya satu orang miskinnya satu mut ya, itu ya kalau mau memberi makan mentah. Memberi makan matang juga boleh ya, memberi makan matang dengan lauknya ya, dengan minumannya, itu boleh. Kalau mentah ya kemudian bisa dimasak seperti memberi gandum atau memberi lauknya ya, memberi sesuatu sebagai pelengkapnya, itu lebih bagus. Ya, bisa lebih bermanfaat, atau beras, memberikan daging atau memberikan telur dan lain sebagainya, itu juga sudah sah. Ya, memberi makan yaitu sebagai ya it'am, memberi makan 60 orang miskin, itu bagi orang yang melanggar. Ya, melanggar yaitu berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Demikian juga berhubungan suami istri pada waktu haji. Ya, pada waktu haji, sedang haji, yaitu termasuk juga berat. Ya, hajinya batal tahun itu, dia harus mengulang tahun berikutnya. Ya, kemudian ditambah dengan ya kafarah seperti ini. Yaitu ya seperti ini mughalladhah. Kemudian sesudah itu, wa man mata wa alaihi siyamun ut'ima anhu an kulli yaumin muddun. Dan barang siapa yang meninggal dunia, dia memiliki hutang puasa, maka diberikan makan darinya setiap hari satu mud untuk satu orang miskin. Jadi kalau seseorang meninggal dunia sedangkan dia punya hutang puasa, ya hutang puasa mungkin Ramadan kemarin dia punya hutang puasa, dia dalam keadaan sakit, tapi sakitnya enggak parah, dia berpuasa bisa tapi enggak berpuasa, ya mungkin hanya sakit sedikit, atau dia safar ya, dia punya hutang, di total hutangnya ada 10,
Ya, dia membatalkan puasa karena ya ada satu hal, 10. Kemudian sebelum Ramadan berikutnya meninggal dunia. Ya, qadarullah meninggal dunia, kemudian masih punya hutang. Ya, hutangnya ini ya bisa dipuasakan oleh ahli warisnya dan juga bisa dibayarkan fidyah. Fidyahnya satu hari ya memberi makan kepada satu orang miskin. Ya, kalau 10 hari berarti memberikan fidyah kepada 10 orang miskin. Kemudian wal hamil wal murdhi'u idza khafata. Dan apabila wanita hamil dan menyusui idza khafata, jika keduanya khawatir ala anfusihima atas keduanya, atas dirinya sendiri, aftarata. Ya, keduanya berbuka, wa alaihimal qadha, dan keduanya mengqadha. Wanita hamil kemudian menyusui, ya kalau dia ya berpuasa khawatir ya nanti kehamilannya akan ya terpengaruh, atau ketika dia menyusui anaknya juga akan terpengaruh, ya dia takut kepada dirinya sendiri, atas dirinya sendiri, ya nanti mungkin dia akan lemas, akan bagaimana seperti itu. Aftarata, ya keduanya berbuka. Wa alaihimal qadha, atas keduanya qadha. Wa in khafata ala auladihima, kalau keduanya khawatir, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ya khawatir akan anak-anaknya juga, dia mikirkan anaknya. Aftarata wa alaihimal qadha wal kafara, karena ya kalau takut atas dirinya cukup ya qadha. Tapi kalau takut karena ada anaknya, anaknya nanti akan terpengaruh, ya ditambah memberikan makan kepada orang miskin, ya fidyah atau kafarah. An kulli yaumin muddun, dari setiap harinya muddun, wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, yaitu 1 liter 1/3 dengan ya hitungan iraq, ya dengan hitungan iraq. Jadi itu ya wanita yang hamil dan menyusui, ya itu menurut mazhab ya Syafi'i seperti itu, mazhab Hambali juga ya seperti itu. Kalau khawatir akan dirinya saja, ya dia nanti mengkogok, nyaur. Tapi kalau khawatir akan dirinya dan juga anaknya, selain nyaur, tambah bayar fidyah. Itu yang diamalkan oleh ya para ulama zaman dahulu, ya seperti itu. Ya, seperti itu. Bagaimana yang benar ya wallahu alam ya. Itu pendapat para ulama seperti itu. Ya bisa kita ya apakah ya kita takut akan dirinya atau akan anaknya. Yang jelas kalau tidak mampu berpuasa, dia wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha. Ya, adapun ya memberi makan itu ya terjadi perbedaan ya di antara para ulama. Kemudian wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani wa sawmu fi safari afdalu min al fitri illam yatadarrara bihi. Wal marid, orang yang sakit. Wal musafir, orang yang safar, safaran tawilan, safar yang panjang. Ya, sekitar 83 kilometer persegi. Itu 83 kilometer. Ya, kalau pakai mil itu ya sekitar ya mungkin 50 atau 60. Yuftirani. Ya, keduanya berbuka. Wayaqdiyani, dan mengqadha. Ya, berbuka kemudian mengqadha boleh orang yang sakit. Ya, apalagi sakitnya ya dia membahayakan dirinya kalau tidak berbuka. Ya, mungkin flu berat atau ya dia kecapean. Ya, atau dia harus ya
dibilang sama dokter kamu harus berbuka, jangan ya berpuasa, kalau berpuasa nanti akan membahayakan, ya dia wajib untuk berbuka, namun wajib juga untuk mengqadha pada hari berikutnya, kecuali kalau sakitnya sudah tidak diharapkan sembuh, dia sakit menahun, ya dia nanti bayar fidyah, ya bayar fidyah karena tidak mampu lagi, tahun depan juga tidak mampu karena sakitnya sudah menahun, sakit jumbo, sakit yang mungkin yang sudah terus menerus dia nggak bisa jalan, ada di kamar terus, di tempat tidur terus, dan seperti itu sakit yang tidak diharapkan sembuh. Kemudian wasaumu fi safar, dan puasa dalam keadaan safar, puasa ketika safar itu lebih baik daripada berbuka. Ya, lebih baik daripada berbuka. Illam yatadarrar bihi, apabila tidak memadaratkan dirinya. Apabila tidak memadaratkan dirinya. Ya, yang seperti itu. Ya. Lebih baik karena ya berpuasa bersama-sama dengan kaum muslimin. Kalau nanti dia enggak berpuasa ya boleh-boleh saja kalau safarnya itu ya safar yang memberatkan. Ya kalau safarnya mungkin karena panas, capek, ya sangat ya kondisinya sangat memprihatinkan, ya itu boleh berbuka, lebih baik berbuka. Ya dulu para sahabat juga seperti itu dalam keadaan safar, dalam keadaan perang. Ya Rasulullah juga ya pada waktu asar ya beliau berbuka. Minta didatangkan air untuk beliau minum. Kemudian yang lain juga ya berbuka karena beliau dalam keadaan perang. Ya dalam keadaan berperang. Yang mana lebih baik untuk ya berbuka. Ada juga kalau antara ya berbuka dan antara puasa dia lebih ya mudah. Ya kalau dia berpuasa lebih mudah, enggak ada masalah. Ya mungkin perjalanan kita dengan AC, perjalanan kita ya tidak terlalu panjang, ya perjalanan kita nyaman-nyaman saja, itu lebih baik ya berpuasa. Jadi sampai di sini para ikhwan sekalian, ya kita pembahasannya sampai pada iktikaf insyaallah pekan depan. Ya dengan izin Allah Ta'ala kita lanjutkan di dalam permasalahan iktikaf. Ya, ini tadi masalah ya yang dibahas di kitab itu masalah sakit, masalah safar itu ya sedikit ya. Insya Allah sudah memahami karena kalau ditafsir ya semakin banyak. Ya, hendaknya itu yang kita bahas. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita ya, memberikan pemahaman kepada kita di dalam ya agamanya. Sampai di sini yang kita akhiri. Sudah masuk waktu zuhur. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.